kumpul kebo. Gue pribadi nggak ada masalah sama kumpul kebo ya. Tapi kalau kumpul kebo punya masalah pribadi sama gue nggak tahu. Itu serah dia ya. Dia kebo-kebo ya. Dan gue nggak peduli karena gue juga nggak kenal dia. Gue pernah baca kemarin ya. Jadi kalau pelaku kumpul kebo itu nanti bisa kena hukuman penjara maksimal setahun atau denda 30 juta. 30 juta kok banyak ya? Itu nolnya 7. Tadi udah gue cek di Google Map. 30 juta itu bisa buat beli telur asin bisa 2 tahun gak habis. Kenyang kagak bisulan gue. Terus gini ya, jadi misalnya nanti gue ketangkep kumpul kebo, pasti gue di penjara. Karena gue gak punya duit buat bayar itu. Misalnya di penjara gini, ditanyain sama temannya, "Bro, lu kenapa penjara bro?" "Gue maling motor." "Lu bro?" "Gue kumpul kebo." "Lu bro?" "Gue maling kebo." "Lah, maklum jomblo." "Apa hubungannya?" Yang gue tahu nih ya, kumpul kebo itu gini, hidup serumah tapi gak ada ikatan pernikahan. Tapi gak semua orang yang tinggal serumah itu kumpul kebo. Misalnya setiap malam ada cewek sama cowok tinggal serumah, belum tentu kumpul kebo. Kali aja mereka dagang nasi kucing, kita gak tahu. Baru siangnya kumpul kebo. Atau misalnya ya, ada yang mereka gak mau kumpul kebo gitu. Misalnya mau nikah tapi gak punya duit. Atau memang mereka punya duit tapi gak mau nikah, itu gue gak tahu. Atau mungkin mau nikah, punya duit tapi gak bisa nikah. Gara-garanya yang cewek udah punya suami, yang cowok udah punya istri. Gak mungkin ya. Atau misalnya gini, semua udah siap, udah mau nikah, tapi penghulunya gak datang, sakit. Telat ya, datangnya setelah 6 tahun kemudian. Gak jadi nikah, kumpul kebo lagi. Atau setelah misalnya gini, yang penghulu datang, kalian gak bisa nikah. Kenapa pak? Kalian laki sama laki. Oke, terima kasih.